On compte jamais. Cik Jamil Cik Jamil bercerita tak tentang testimoni yang Cik Jamil alami lah telah menggunakan produk Miliki Aura ni. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali saya ucapkan terima kasih lah atas Cik Jenan yang mana memperkenalkan saya Miliki Aura ni. Di samping minyak Miliki Aura ni, saya juga adalah orang yang faham tentang aura dan juga mengubah cahaya aura. Jadi saya memang boleh katakan ramailah kawan-kawan yang mengetahui saya ini boleh membuat cara aura. Kebetulan apabila tahu yang ini aura, lebih memudahkan saya. Maknanya saya telah gunakan tambahan dengan minyak aura ini. Lalu orang yang kena sakit sendiri memang cukup mudah, baik. Dan pernah saya gunakan juga sebagai percubaan orang yang kena histeria. Dia budak tu, budak rumah tu kena tak sedar. Jadi saya tak nak gunakan aura saya, saya cuba dengan minyak ni. Saya sapu bahagian-bahagian tertentu, maknanya especially di telinga kiri dia. Biasanya setan banyak masuk telinga kiri. Kemasukkan suatu energi dari telinga kiri. So saya apply bagi. After few minutes dia sedar. Dia sedar, dia kata kena kecil je. Dia kata cuma cakap minyak je, cakap dia baca apa pun. Dia kata saya tanyakan kawan. This is, itu pengalaman saya. Salah satu yang saya gunakan. Yang lain, alhamdulillah. Macam yang biasanya orang kena gout juga, anak saya pernah kena gout. Saya kata, perlunya kalau gout di satu minyak, sekarang dia bengkak. Tetapi alhamdulillah, dia sapu kaki dan bagian lutut, sakitnya, bengkaknya dalam beberapa minit, elok alhamdulillah. Hari ini dia tak boleh bekerja pun. Kalau tidak dulu, makan masa 2-3 hari. Baru baik. Jadi, kalau tuan-tuan yang mana berhajat dan nak tahu sangat tentang aura, boleh berhubung dengan saya ataupun Cik Denang sendiri. Iklan tentang aura ni, saya rasa Magic Aura ni dah banyak di Sok Khabar, di radio. Cubalah hubungi kami. Saya nak tanya Cik Jamil, umur Cik Jamil berapa? Saya sekarang umur saya dah 60. 60 kan? Kalau saya kata saya umur 60, tak percaya. Sebab saya gunakan dia tu daripada aura. Sebab tu saya percaya dengan aura. Jadi saya gunakan, saya gabungkan dalam segi guna di sini. Saya juga pakai, walaupun saya kajak orang, saya pakai setiap hari. Saya masih carry, masih ada dalam poskit saya ni. Ataupun boleh saya tunjukkan dalam poskit saya, saya memang bawa ke mana-mana. Walaupun saya pergi ke Indonesia, saya bawa ni. Saya bila kena ambil pun, saya pakai untuk tunjukkan benda ni berkesan. Walaupun saya ada dalam diri saya, tapi saya suka nak gunakan ni. Maknanya kita berkongsi dengan orang. Jadi kalau selembar benang, dia tak kuat. Tapi kalau saya campurkan 2-3 tu, jadi dia lebih kuat dan mantap. Itu polis saya lah. Kalau orang yang nak berubat perubatan aura ni, boleh datang ke mana? InsyaAllah, kalau dia cuba telefon saya dan sebagainya. Cuba telefon saya, insyaAllah. Terima kasih.